Aktivitas belajar mengajar di sejumlah sekolah di Tanjung Balai, Sumatera Utara kembali normal setelah sebelumnya beberapa sekolah sempat diliburkan. Kegiatan belajar mengajar di SMP dan SMA Yayasan Perguruan Sisinga Mangaraja, Tanjung Balai, Senin pagi berjalan normal. Para siswa tidak khawatir lagi datang ke sekolah pasca perusakan rumah ibadah. Sebelumnya 90% dari 1.750 siswa sempat meliburkan diri, namun kini mereka kembali ke sekolah seperti biasa. Hari pertama pasca kerusuhan itu 95% yang tidak hadir, 5% yang hadir. Setelah hari ini, hari Senin, alhamdulillah 100% sudah hadir.